Lupa bro, ada yang ketinggalan. Sedikit informasi. Nah ini kan tampilan weldopnya udah putih gitu ya. Sennya ini mikanya ganti putih bro. Jadi makin kece, anjas. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Maksudnya, awas salah mobil lagi kalian ya. Pada komenin di TikToknya Mas Ari lah. Loh iya. Jadi, ini punya kita itu polos karpetnya. Jugaan punyanya Mas Hari itu udah ada strobonya bro. Punya kita belum ada. Di atas ini pasukan buaya darat. Untuk tampilan sekilas mungkin sama bro warna. Sebenarnya kalau mobilnya ketebu gitu ya, mobilnya dijejerin, warnanya beda bro. Yang ini tuh biru dongker, yang satunya tuh biru. Biru apa? Biru terong gitu loh, kayak ungu gitu. Oke. Dah, kalian jangan ganggu Mas Hari lagi. Oke, okay. Bye. Sekarang kita mulai jalan. Tapi saya duduk di kiri bro. Yang bawa langsung toke. Mantap. Nih, buat kalian kalau PT Sil saya nggak bisa spill bos ya bro. Kalau Mas Prim sangat bermasyarakat anjas. Otw mana bos? Aceh. Aceh gitu. Ke Sabang. Buset. KM 0. KM 0. Wah, para toko-toko lah Yuda juga wong. Jadi ini kalau yang tanya bosnya Mas Brim. Bosnya Mas Brim ini dia bosnya Mas Brim. Oh. Bos aslinya. Masih bujang dia, guys. Wah, wow. Promosi. Bujang. Baik, kalian cewek-cewek yang mau daftar DM aja IG-nya. Nah, tak spill kok Instagramnya yo. Saya taruh di komentar, saya sematkan nanti. Anjas. Yo balas lu. Sekarang kita turun. Sepil tipis-tipis. Aku mau di sini loh, aku ingin apa? Kita tutup pintu dulu. Ngabur. Pintunya gak ditutup. Kenceng. Nah, itu tadi bosnya, bro. Mas Prim. Sama bengkel. Bro, mobilnya rusak nang kono, ale benane dibeli gole ngopi-ngopi tipis dulu. Siap-siap. Bos. Bos muda. Oke, siap bos. Pesan kopi dulu guys. Jangan lupa ngopi biar gak gila. Bu. Kopi. Kopi hitam 3. Bosnya doyan ngopi bos. Bos muda. Ini kita kan tadi habis ganti oli, terus ini mau jalan sama bosnya ditemenin.
Wah, sendalnya dilepas toh. Ini sendal saya pakai loh. Tidak tahu. Kernet nih bos, senggol dong. Kernetnya Mas Firm. Ini dia. Toke-toke. Mungkin apa agak sore-sorean jalan. Toko bangunan gane. Nanti dilanjut lagi waktu kita ngopi-ngopinya. Oke. Kopinya udah ready. Siap. Rokokmu habis. Beli campur namil. Beli Surya. Ini di sini lah. Pakai kursi tuh loh. Ambilin kursi. Nah, si B. Bos, ngopi ke bos? Apa? Pledeka? Ayo. Pledeka. Apa ya? Buset. MPX, yut. PS jangan-jangan. Kita sepil-sepil loh. Apa? Edan. Ya ada bedilnya sih. Tapi ya ada bedilnya. Wah, ini rotar mini. Rotar mini. Iya. Wah, kunci yut. Belah sana coba. Belah sana kunci enggak? Hah? Belah kanan kunci enggak? Kunci juga. Ya, ada bedilnya. Aku barusan moto buat thumbnail, tapi nggak tahu deh pakainya thumbnail ini atau yang lain. Kita balik lagi ngopi-ngopi santuy lagi sama bosnya Mas Brim. Anjas. Saya melanjut ngopi dulu. Chamber ini makan. Wes, maaf sih. Yang tadi aja kebanyakan nasinya. Makan tadi. Lah iya. Buset. Simbe kargo.
servis tuh yang lohan itu ya. Wah. Dua jam kemudian. Lihat bro, kita kedatangan siapa? Wong gemblong sekondi iki. Leleh, sombong ketemu nang Palembang. Endi? Masa iya? Masa iya, artis. Masa iya? Gancok, ora tau lah. Ya kalau tahu ya enggak mungkin kena gor kampret. Sombong artis ini. Tidak macam. Dhuwur tenan namuatanmu, Bu Kardi. Masuja. Edan. Artisnya kan dhuwur pengin telur, pengin telur motor. Ini gas ini menggunakan kos kowe jan tenan. Matimu kok gak ngerokok. Sama gue ra ketemu. Ini mobilmu kono kae yo. Edan. Lihat bro. Mat onggo. Mending mobil bobro sopir timbang aku kernet, ne. No, piye lo. Kernet Mas Brim nih, Bos. Masa iya? Dia ekspor. Peh. Amin, amin. Dan mau ngiki. Anu kadang-kadang yo sunlight, kadang-kadang apa jenenge? Sabun nopo guys, tanggus. Kadang ora ning sabune pasir malah nggo sabunan kok. Ini nang ngene. Ya tegur. Gantar kontor, ini kok enak. Kok enak. Kanan-kanan deh, biar kowe lah. Paham deh. Kalau ini niatnya kan neng mobil kan ini kan gantar kontor. Ini kok enak, enak juga enak. Rane bojo lah, kamu pernah pak? Aku sih rane bojo pengen golek kowe enak malah di ekspor. Eh belohan chamber bervariasi sekali nasib anak muda. Oke, para petinggi-petinggi Mas Brim sedang makan. Kita udah makan bro, jadi ngopi aja. Tadi makan aja nggak habis nasinya. Kalo wong sukses kalo menang wae ning kono. Sok sibuk kok teleponan. Bocil. Oke deh bro. Kita mau habisin kopi, habis kopi nanti kan pamitan sama bosnya buat berangkat ke Pekanbaru. Oke. Ayo. Kita berangkat dulu. Kita mau jalan dulu bro. Pokoknya terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai ketemu di konten berikutnya. Salam satu aspal.